Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Bismania, para subscriber OPB dimanapun berada. Salam sehat selalu, ketemu lagi kali ini dengan OPB. Kali ini OPB akan memvideokan kombinasi pemberangkatan bus-bus Sumatera Barat, khususnya ANS, teman-teman ya. Depan ini ANS ngangen nih bersama Kapten Bang Mino Nopri. Sekarang sudah di Royal Class ya tuh teman-teman ya, bekasnya Sayonara. Ini batangan yang ketiga, sebelumnya awalnya ini adalah ANS New Netral teman-teman ya. Bang Mino Nopri lumayan cukup lama di ANS ini teman-teman ya, yaitu merangkap dari helper dulu, masih zamannya ANS Putih Putra Bonjol Pasaman Sumatera Barat. ANS Ngangen nih berangkat, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Sang kapten dari Kian Santang, bangsa Frizal Lambang, masuk ANS La Virgo eksekutif kelas teman-teman ya. La Virgo ini Ekmar Sose nih, sebelumnya Kirana dulu nih. Nah ini Kian Santang dengan sasis Mercedes-Benz 1526 tahun keluaran 2021 teman-teman ya. Ini leaf spring non Asus ini teman-teman ya. Patriot pertama yang ada di ANS, di sebelahnya 1526 NG tahun 2019 akhir ya. 2019 akhir Kirana. Nah, inilah di Terminal Pondok Pinang situasinya. ANS Kian Santang berangkat meninggalkan Terminal Pondok Pinang menuju Sumatera Barat. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Bang Sofrizal dengan logo wayang teman-teman ya, Ariantonya Sumatera Barat. ANS La Virgo, di sampingnya ada Sweet Kombi dari Sembodo, kelas tertinggi dari Sembodo teman-teman ya, yaitu ada varian 2 kelas Lekres dan Slipper, jadi separuh Slipper separuh lagi bangku Lekres di depan. ANS Alwes dengan sang kapten Mahendri Eri Sape teman-teman ya. Ini juga keluaran Mercedes-Benz tahun 2020 teman-teman ya, 2020 Patriot yang pertama, satu angkatan dengan ANS Kian Santang. Ada tiga nih teman-teman ya, satu lagi yaitu Sensation, nanti kita akan videokan. Kita doakan semoga selamat ANS Alwes menuju Sumatera Barat yang di balik kemudi sang kapten Mak Eris Sape. Dilanjut ANS La Virgo dengan Mak Labi berangkat juga meninggalkan Terminal Pondok Pinang. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. ANS La Virgo ini angkatan ANS yang biru yang pertama teman-teman ya, seri yang pertama ini, new generation.
masuk lagi ANS Ngeran, yaitu dengan sang kapten Baindra Yodi yang dipegang sama Bang Ruli di balik kemudi. Bang Ruli Senopati, tadinya Bang Ruli sempat off turnamennya, sekarang sudah kembali ngelin. Ini ngelin yang kedua bersama ANS Ngeran. Sebelumnya beliau di ANS Plong, sebelum di ANS lama di perusahaan Sumbar juga, yaitu MPM, naiklah Pusat Minang dengan gelar Senopati V11 teman-teman ya, Brikanza 11. Kita doakan juga semoga Bang Ruli dapat batangan biar agar gelar Senopati ada terpasang di skuad ANS. Di sebelahnya ini barisan Gunung Harta menuju Bali dan Jawa Timuran. Proses parkir dulu ini dari ANS Ngeran. Nah ini teman-teman, Bang Ruli bersama Bang Indra Yodi ini ya, nah, dengan sang kaptennya ini dari Ngeran. ANS Ngeran berangkat meninggalkan terminal Pondok Pinang. Kita doakan semoga ANS Ngeran selamat sampai tujuan menuju Ranah Minang, lancar di perjalanan. ANS Ngeran ini termasuk awet sang kaptennya teman-teman ya, yaitu Patriot single class yang pertama keluar di tahun 2021 sebelum lebaran ya, 2021 awal sebelum lebaran, bersama dengan cucunya Bonjo. Ini satu angkatan nih dengan Ngeran tadi teman-teman ya, dengan sang kapten juga masih utuh. Jadi di ANS yang single class ini Patriot, satu lagi itu yang awet itu kaptennya itu Pisloh Bang Rudi. Sementara kalau yang satu lagi itu Eksi Bungsu, sekarang dipegang sama Pak Son Tanabe. Nanti kita akan videokan di video berikutnya. Proses parkir dulu cucu Inyek Bonjo dengan sang kapten Bang Pun. Nah ini teman-teman, sang kaptennya Pak Pono, Bang Pun ya, putra Bonjo. ANS cucunya Bonjo berangkat meninggalkan terminal Pondok Pinang menuju Sumatera Barat. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Di ANS ini kebanyakan rata-rata yaitu junior-juniornya driver lama ya, seperti Langnya nih, cucunya Bonjo, Ngeran, Peace Love, Koto Basaga, itu rata-rata itu junior-juniornya para pendahulu driver-driver ANS Sumatera Barat. Masuk lagi nih teman-teman ya, Mr. Baron. Pak Baron ini naik ke Royal yaitu setelah Bon Jovi, yaitu Bang Firdaus sakit dan tidak ngelin lagi ya. Mak Baron ini langsung megang armadanya. Mr. Baron ini putra Solok Selatan juga, nggak salah teman-teman ya, putra Solok Selatan Sanger, satu dengan Pak Ujang Kumis, Maid Pari juga nggak salah, ini dari Solok Selatan juga. Proses parkir dulu ANS Mr. Baron terminal Pondok Pinang. Kita naik berangkat. Nah ini teman-teman, Mr. Baron itu dengan Pak Baron ya, sang kaptennya. Nah, situasi penumpang di kabin ANS Mr. Baron ini persiapan mau berangkat menuju Sumatera Barat, lumayan ramai lah ya. Masuk lagi eksekutif. Eksekutif ini
dengan gelar Lauser ya teman-teman ya. Ventura, Ventura ini keluar tahun 2009 akhir ini, 2019. Ada 4 unit Ventura ini spesialnya, tapi kelasnya eksekutif semua. Ines Mr. Baron keluar meninggalkan terminal Pondok Pinang. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan menuju Sumatera Barat. Nah ini teman-teman, dengan sang kapten Lauser Bang Lim yang asli orang Aceh teman-teman ya. Beliau ini kalau nggak salah Kuta Cane ya, tapi sudah besar di Kota Padang dan sudah cukup lama mengabdi di INS, masih dari zaman tahun 90-an sudah di INS teman-teman ya. Cukup senior juga. Ini proses mau pemberangkatan INS Lauser. Body Ventura ini itu ada 4, yaitu satu lagi Cahaya dan Bang Junaidi Erlangga, bersama satu lagi Kota Jalur ya teman-teman ya, yaitu INS Kota Jalur Road City. Jadi ada 4 unit spesial dari Morodadi nih, keren nih teman-teman ya. Oke teman-teman, INS Lauser meninggalkan terminal Pondok Pinang menuju Sumatera Barat. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan ke Ranah Minang, lancar-lancar di jalan dengan sang kapten Bang Lim di balik kemudi. Ini situasi di terminal Pondok Pinang padat teman-teman ya. Ini adalah jalan raya Ciputat setelah Lebak Bulus di samping Sekolah Polwan Kepolisian Republik Indonesia. Berangkat INS Lauser meninggalkan terminal Pondok Pinang, dilanjut ini masuk yaitu Bollywood, INS Bollywood dengan sang kapten Bang Vijay. Ini tahun 2019 juga teman-teman ya. Mercedes-Benz 1526 2019 akhir. Proses parkir dulu INS Bollywood. Bang Vijay ini dulu lama di Kumarang Jaya, pernah juga di Sun dulu teman-teman ya, tapi terakhir sebelum di INS dia di Kumarang Jaya, termasuk driver kesayangan Inyek juga ini teman-teman ya. Sekarang pindah ke INS dengan gelar Bollywood. Oke, proses parkir. INS Bollywood itu adalah kelas eksekutif ya, tapi bangkunya itu bangku royal teman-teman ya, cuma dirapatin aja karena eksekutif ini memiliki seat yaitu 34. Nah ini dengan sang kapten Bang Vijay. Wih, ada pisang ini, mantap nih Bang pisangnya buat habis makan. Bang Vijay sang kapten Bollywood persiapan berangkat menuju Sumatera Barat. Bentar lagi akan berangkat INS Bollywood menuju Sumatera Barat. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan ke Ranah Minang.
di balik kemudi Bang Vijay. Ini dulu sempat tenar ini ya, armada ini yang dipegang sama Mairi Sape ini, Alwes dulu ini. Sempat jadi Alwes, jadi Caracai, habis itu jadi Bollywood sekarang. Caracai pegang batangan lain dari Andes Bond. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Masuk lagi eksekutif. Ini Algumer dengan sang kapten Bang Tanmizi. Ini awalnya dulu Ford Dekok teman-teman ya. Awalnya dulu Ford Dekok ini menjadi ngangeni Nangkan Duang. Habis itu sempat jadi Lauser juga. Terakhir Lauser pindah ke mobil yang sekarang dipegang Bang Tarmizi ini, supir duanya Bang Lim tadi nih. Oke teman-teman, sahabat OPB, HNS Algumer ini juga menyusul pemberangkatan di belakang Haryanto menuju Pulau Jawa ini, menuju Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timuran ya. Lauser berangkat meninggalkan terminal Pondok Pinang menuju Sumatera Barat. Bang Tarmizi di balik kemudi, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Masuk lagi teman-teman ya, yaitu ANS Bintang Fortuna dengan kapten Bang Sondra, putra Solo ini, tanah garam, yaitu arah ke Sanyang Baka kalau tidak salah teman-teman ya. Bang Sondra di balik kemudi ANS Bintang Fortuna masuk terminal Pondok Pinang, proses parkir. Ini ANS Patriot dengan bodi Patriot teman-teman ya, sasis Mercedes-Benz 1626 yang pertama ini. Ini ada 8 unit tadi ini awalnya masuk di ANS Airsus yang pertama dengan kaca double class. Ada 8 unit ini, Fortuna, Alika, Plong, Arjuna, apalagi ya. Ya kalau teman-teman boleh komen lengkapi. Yang jelas ini ada angkatannya 8 unit nih, termasuk Tuanku Imam yang dulunya Tanah AB. Nanti kita videokan juga yang lainnya ya. Ini yang part satunya dulu kita videokan. Nah ini Ines Plong bersama Bang Anto ya. Bang Anto ini cukup senior juga di lintasan Sumatera. Sebelum di ANS beliau sempat di Bintang Kejora dulu teman-teman ya, dan sempat juga di MPM, sekarang di ANS megang mobil ini setelah Pak John KTL dapat single class yang minibar ya, single class yang minibar. Naik Bajon KTL ngambil yang baru, Bang Anto ini langsung menjadi kapten. Awalnya dia driver 2 di ANS ini. Proses parkir ANS Plong, persiapan pemberangkatan ini para penumpang langsung menghampiri buat menaiki armada teman-teman ya. Proses pemberangkatan menuju Sumatera Barat. Di sebelahnya ini ada Pangeran, yaitu dengan sasis Mercedes-Benz 1823 OF nih teman-teman ya, OF mesin depan. Masuk lagi ANS Mr. Kale, Bang Kale Bonjo teman-teman ya. Bang Kali ini sekarang megang ANS X Puncak Lantia
Tadinya ini dipegang sama Bang Joy Permato Puncak Lantik. Awalnya ini Pordekok, teman-teman ya. Bang Kali ini sebelum megang ini yaitu driver 2 dari Paskowis dan juga Spy Lubas. Dulu juga pernah di INS sebelum aktif lagi. Sempat di Paskowis bersama Spy Lubas. Nah ini driver 2-nya ini. Nah ini dia dengan sang kapten Bang Kali di balik kemudi. Putra Bonjo teman-teman, yaitu tepatnya di Ganggo Mudia Bang Kali. INS Bintang Fortuna Bang Sondra di balik kemudi meninggalkan terminal Pondok Pinang menuju Sumatera Barat. Kita doakan selamat sampai ke Ranah Minang. Bintang Fortuna ini sebelumnya ini Fortuna teman-teman ya, yang dipegang sama Pak Ujang Kumis. Pak Ujang Kumis mendapat armada baru yaitu Trapego. Bang Sondra tadinya driver 2 langsung naik menjadi driver 1. Daruakan semoga selamat sampai tujuan ke Ranah Minang. Hati-hati di jalan. Di belakang INS Fortuna juga menyusul INS Plong meninggalkan terminal Pondok Pinang menuju Sumatera Barat. Bang Anto Plong di balik kemudi. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan ke Ranah Minang INS Plong. Nah ini teman-teman ya, yaitu Pak Ujang Kumis dengan mobilnya Fortuna Trapego teman-teman ya. Pak Ujang Kumis salah satu driver senior juga di INS. Beliau adalah putra Solok Selatan, Poto Anau. Ini adalah INS yang terbaru dari Morodadi dengan bodi Trapego ya. Kita akan tunggu dengan armada barunya yang akan keluar, kita tunggu aja. INS Fortuna juga berangkat meninggalkan terminal Pondok Pinang menuju Sumatera Barat. Maka OPB juga mengakhiri video kali ini. Jangan lupa tonton video berikutnya, dan yang belum subscribe dan like, jangan lupa subscribe dulu channel OPB ini teman-teman ya. Terima kasih. Akhir kata OPB ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.